told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Saat ini dunia sepak bola Liga 1 Indonesia, khususnya Persib Bandung digegerkan oleh berita tentang kepindahan Mark Klok ke Persis Solo, entah dari mana sumber berita tersebut. Namun, banyak netizen yang mempertanyakan, apakah rumor kepindahan Mark Klok dari Persib Bandung ke Persis Solo adalah benar? Berita tersebut tiba-tiba mencuat ke permukaan publik. Beberapa akun Instagram dan Twitter informasi sepak bola Indonesia, akhirnya membuka suara. Mark Klok kemungkinan tidak akan dilepas oleh Persib Bandung, karena sebelumnya Persib sudah melepas Rashid yang juga dulu berada di posisi tengah. Ditambah lagi, sebelumnya Mark Klok pernah berkata, bahwa dia mempunyai ambisi di tahun ini untuk membawa Persib Bandung juara. Bahkan baru-baru ini saat pertandingan uji coba kemarin, Klok terlihat beberapa kali dijadikan sebagai kapten tim Maung Bandung. Tapi saya fokus di Persib, dan saya fokus untuk juara sama tim, itu target saya. No comment, itu rumor, kata Mark Klok dikutip dari republikbobotoh.com. Akan tetapi, bisa saja Persib Bandung dan Mark Klok tergiur oleh tawaran besar dari Persis Solo. Tentunya ini akan menjadi sebuah kejutan jika Mark Klok menerima pinangan dari Persis Solo. Mengingat jendela transfer musim panas Liga 1 akan ditutup pada tanggal 4 Agustus 2022 nanti. Menarik dinantikan seputar rumor tersebut. Apakah eks pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar akan tergiur dengan tawaran besar dari Persis Solo, ataukah tetap akan di Persib Bandung? Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.